Kita berkoordinasi dengan balai dan kementerian dan kemudian juga seluruh pihak yang apa yang terkait, ya, sehingga dari sekarang kita sudah membuat langkah-langkah untuk rehab rekon. Pertama sekali ada jalur ya dari Padang ke Padang Panjang ini, ya di Batangana ini, di Lembahana ini, Ini sekiranya ini pekerjaan bukan sebentar karena memang ada beberapa titik yang longsor ya sebelah kanan dari sini. Dan makanya tentu ini perlu kajian, perlu apa yang mendalam. Nah, makanya itu butuh waktu yang lama dan tentu itu dan tentu juga perlu ini jalur alternatif yang perlu kita siapkan sehingga akses dari Padang ke Padang Panjang ini akan bisa lebih lancar dan sebaliknya dari Padang Panjang ke Padang pun juga lancar.